itu gedung DPR, tempat wakil rakyat. Wakil kita, yang kita tugaskan untuk memperjuangkan nasib kita. Wakil copet, ada nggak bang? Di dalam boleh nyopet nggak bang? Di dalam itu tempat orang-orang terhormat dan berpendidikan. Adalah kita bisa di situ dong, kita kan udah sekolah. Ngapain lu di situ, nggak bisa nyopet? Tapi korupsi boleh kan?